La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, bukti Allah maka kamu mendampingi.
Setelah kita melakukan ibadah puasa dan landasan iman dan sabar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Kecuali dosa orang-orang yang syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Semoga kita semua ini oleh Allah diampuni dosa-dosa kita pada bulan suci Ramadan. Amin. Mungkin kiranya yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.